Siapkan mental dan fisik. Sudah siap meluncur di atas kota Dubai? Pengen meluncur pada ketinggian 168 meter seperti dia? Dengan kecepatan 80,46 km per jam? Inilah wisata baru di X-Line Dubai. Dari ketinggian, pengunjung bisa menikmati dari jauh pulau buatan Palm Jumeirah hingga biang lala raksasa Ain Dubai. Mendebarkan sih, tapi itulah seninya. Bikin happy setelahnya. Menantang adrenalin banget kan? Kalau nggak percaya, nih dengar kata orang-orang yang sudah mencoba. I was most anxious when they kind of let me go, but at the same time, like, it was so exciting. Like, you feel like you're about to fall to your death, but you know you're not going to. But yeah. دي كانت أول حاجة خلتني أحجز أسخف إن هي أطول واحدة في العالم. لا لازم أجربها. I loved it. Yeah. Just got a little bit nervous just before we let set off, but it was really good. Yeah. I loved it. Wajar kan kalau banyak orang langsung tertarik mencobanya? Karena lintasan Urban Zip Line ini diklaim sebagai yang terpanjang di dunia. The X-Line Dubai Marina is the world's longest urban zip line. It stands about just under 1 kilometer, 950 meters to be exact. The takeoff platform sits on a rooftop set at 170 meters. Baru dibuka Desember 2017 lalu, sudah banyak wisatawan yang mencobanya. Hayo, yang aku pencinta kegiatan ekstrim, tinggal pesan tiketnya aja. 650 dirham atau 2,3 juta rupiah per orang, atau yang mau berdua pasangan bisa. Tiketnya 4,3 juta rupiah.